Dah, kembali ke kita. Aduh, ya, manis banget. Sian banget sendiri. Sian banget ini. Hai Diki. Diki. Halo, rekan Wendy. Rekan Ayu, rekan Abdel, terima kasih. Kamu lagi ngapain? Lagi mau masak ya? Iya, sekarang aku lagi berada di salah satu terminal di daerah Tendean. Aku ingin live report untuk arus mudik 2023. Ini banyak loh teman-teman yang sudah siap-siap untuk pulang ke kampungnya. Ini aku bakalan tanya satu-satu ya. Ya. Kalian di studio ada yang pulang kampung nggak? Ada. Aku pulang. Ada. Aku juga. Aku juga ke Bintaro. Cuma jalur udara insya Allah. Kemana? Oh insya Allah. Ya, kita bakalan ngobrol nih oleh salah satu dari mereka ya. Iya, Makassar. Oke. Dik. Dulu sini aja ya. Ya, boleh. Aku udah siap-siap ternyata. Halo. Halo. Masuk TV, Trans 7, pas buka FM. Aku tanya dulu dari ibu ini deh. Ibu pulang kemana? Wonosobo. Wonosobo tuh Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Dieng. Wah, dingdong dong ya. Dingin. Mbak, namanya siapa, Mbak? Mbak namanya siapa? Fitri. Dibuka maskernya. Fitri. Boleh dibuka maskernya? Ya. Nah. Idulnya enggak ikut. Idul Fitri. Mbak Fitri punya cinta gak? Cinta Fitri. Mbak Fitri pulang sama siapa? Ini sama ibu. Sama ibu? Sama kakak saya. Ibu, tante, sama kakak? Ya. Wah, sekeluarga ya? Kenapa mudik di hari ini? Baru libur. Oh, baru libur. Dapat liburnya sekarang? Iya. Oh, iya. Berapa jam sih ke Wonosobo? Tergantung? Iya. Tasnya digantung? Tuh, kalau nggak macet 10 jam, jadi kan pasti macet. Kalau nggak macet 10 jam? Iya. Wow. Oh, tapi yang mudah-mudahan nggak macet dan selamat sampai tujuannya, Mbak Fitri. Amin. Ya. Terima kasih, Mbak Fitri. Sampai dulu dong. Diki, sampai di Wonosobo. Diki, tanyain si Fitri tuh, Nurul kemana? Nurul. Gak punya saudara Nurul ya, Pak Ji. Aku nggak habis Fikri. Iya. Ya, aku tanyain yang lain ya. Ya. Halo, Mas. Halo. Apa kabar? Mas, mau pulang kemana? Ke Bumi Ayu. Ke Bumi Ayu? Iya. Bumi Ayu boleh dipegang? Bumi Ayu. Bumi Ayu itu di Depok. Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bumi Ayu. Tengah. Halo, Bumi Ayu. Gitu. Halo, warga Bumi Ayu. Halo, Bumi Ayu. Halo. Selamat sore. Sore. Sore, Bumi Ayu itu mana ya, Mas? Aku lupa lah. Lale. Bumi Ayu itu? Bumi Ayu itu Jawa? Jawa Tengah. Iya. Dekat Tegal? Iya, Jawa Tengah. Tegal, betul. Tegal arah ke Purwokerto. Alhamdulillah. Berarti tetanggaan sama orang sana. Iya. Dia apa? Dia juga ada kakak sama kakaknya. Kok ngomongnya begini? Gila di satu. Ya. Mas, berapa? Mungkin ada yang ditanyakan. Berapa orang yang mudik ke Bumi Ayu barengan sama berapa orang? Saya sendiri. Oh. Sendiri, Mas Wendy. Kenapa? Halo, Mas Wendy. Ya halo. Ya. Kenapa sendiri, Mas? Baru dapat libur hari ini, kebetulan kerja liburnya hari ini. Nyampe nanti tanggal 26. Oh, lama banget ya, Pak. Lama ya perjalanan. Bumi Ayu. Jalan jauh banget ya. Jalan kaki apa gimana? Jalan kaki. Renang, bro. 26. Enggak. Saya naik bis. Mas, balik aja deh, naik kosan deh. Iya. Ya, jangan dipaksain. Jangan paksain. Wah, lo. Terus sampai sana cutinya habis. Iya. Iya. 19 sampai 7 minggu lo jalan, Mas. Aduh, jangan Mas. Tanya tanggal 26 lama. Soalnya bisnya belum datang, Pak Wendy. Apa? Bisnya belum datang. Oh. Tunggu bisnya dulu. Ya, terus kenapa ya. Jalan? Enggak usah jalan. Habis buka puasa baru nanti bisa datang katanya. Nanti buka puasa dulu. Bentar, naik bis percuma. Kalau dari sini ke Bumi Ayu nyampenya tanggal 26. Jangan kelamaan. Maaf. Wah, Anda ngatur keluarganya dia. Lah, dia kan mau dia pulang bilang, katanya nyampenya tanggal 26. Kelamaan, Diki. Kasih tahu mendingan pulang aja udah. Balik ke kosan. Mas. Mas, kalau gitu sekarang saya antar pulang aja ya. Oke. Okay. Makasih, Mas Diki. Ya.
Ya, aku doain pokoknya selamat sampai tujuan, sampai kampung, salam untuk keluarga semua. Okay. Tapi barang bawaan semua udah siap. Sudah siap. Siap semua. Oke, okay, okay. Udah siap ya. Oke, ya udah. Makasih ya, Mas. Dikit itu ya, Mas. Kayaknya pengen masuk kamera tuh. Siap, aduh. Mas, mari. Lihat ya. Dan teman-teman semuanya sekiranya sudah itu live report dari terminal di daerah Tendean. Dan untuk teman-teman yang ingin mudik, pokoknya mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan. Amin ya. Mas mau ke mana? Mau ke mana? Bumen. Ke Bumen. Iya, pakai. Biar kita bisa ngobrol karena Indonesia sedang menatap dirimu dengan tampan ini kan. Nah, ada teman. Ah, ini dari mana, Pak? Pak Wendy. Nanti aku live. Nanti kita dada-dada ya. Live 7. Oh. Halo Mas. Enggak pernah. Aduh. Oh. Oke, udah Dik ya, udah Dik. Udah ya. Oke, Dik. Kiki. Oke, Dik. Ditunggu satu jam ya. Terima kasih. Nah, oke. Tadi di daerah Tendean ya. Sekarang kita mau langsung ke daerah Kalimalang nih, Bekasi. Ada sobat ngabuburit juga yang lagi di jalur mudik Kalimalang Bekasi. Wow. Ya, ini dia. Main namanya mana? Namanya main mana? Mana main? Enggak tahu. Iya. Di Jogja, di Jogja. Mae. Jogja. Mae. 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 Halo, Kak Andre. Halo. Mae mana? Halo. Mae, Mae mana? Ya, jadi ini saya sedang berada di Jalan Raya Kalimalang. Tepatnya di Sumber Arta Kota Bekasi nih, Kak Andre. Oh, Sumber Arta. Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana arus mudik di sana? Apakah sudah mulai terlihat padat? Oke, ini aku coba gambarin situasi arus mudik yang ada di sini. Kalau untuk arus lalu lintasnya sendiri di sini udah terpantau ramai lancar ya, Kak Andre. Iya. Dan untuk para pemudik sendiri juga sudah mulai terlihat untuk mudik Lebaran tahun 2023 ini, Kak Andre. Iya. Kali ini juga terlihat dari banyaknya pengendara yang membawa beberapa barang bawaan yang mereka simpan di motor mereka atau di atas bagian mobil kendaraan mereka seperti itu, Andre. Oke. Mai. Ini juga selain ada kepolisian yang sedang bertugas, ada pramuka ya? Ada dari anak-anak pramuka nih, Kak. Oh, halo. Terima kasih ya teman-teman pramuka. Terima kasih. Wah, tugasnya ngapain kalau pramuka, Mbak Mai? Ya, dada-dada aja begini. Oh, dada-dada doang. Bantuin polisi dia. Nah, Kak Andre. Ya. Saat ini saya juga udah bersama Pak Kapospam nih, Kak Andre. Oh. Yang gimana untuk kan tahu lebih jelas bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di sini. Oke, iya. Wah, kok kabur? Kabur dia Pak polisinya. Itu, nah, ini. Baik. Pak Pol. Nah. Baik, Andre, ini saya sudah bersama Pak Siregar. Ya. Sebagai Kapolsek di Pangkal Sumber Arta ini, Pak Siregar, bisa diceritakan Pak untuk kondisi arus lalu lintas saat ini? Kondisi arus lalu lintas sore hari ini seperti kita lihat ramai lancar. Tetap di Pangkal apabila terjadi perjalanan kepadatan. Kita naikkan. Oke. Kalau untuk pemudiknya sendiri nih, Pak, dibanding hari sebelumnya di jam yang sama itu ada peningkatan nggak, Pak? Di hari yang sebelumnya jam berapa ini? Hari kemarin, di waktu sekarang sama sekarang ini ada peningkatan nggak? Jadi kalau untuk prediksi ini ada peningkatan karena mereka menganggap pada saat ini pada ini. Oke, Mai. Mai. Terima kasih, Mai, informasinya. Ya. Sampaikan salam ke Bapak Siregar. Ya, situasi masih kondusif. Oke, siap, Andre. Terima kasih ya. Semoga lancar semua orang yang terpilih ya. Iya, terima kasih. Hati-hati. Ya. Ya, itulah tadi dua daerah yang sudah diinformasikan ya. Ya, berdasarkan informasi, kenaikan pemudik memang lumayan signifikan ya. Karena memang kan beberapa tahun belakangan tidak bisa mudik, karena ada pandemi ya. Gitu. Sekarang kondisinya sangat-sangat kondusif sehingga kita bisa berkumpul sama keluarga di kampung. Nah, kalau begitu untuk menghibur orang-orang yang sedang mau mudik dan juga mungkin nonton ya, kita akan mempersembahkan ini ada lagu dari Lia. Menyanyi lagu apa kamu? Ini Lia. Lagu apa berikutnya? Amir Bojo. Tapi nggak punya bojo gimana? Ya udah yang penting sekarang nyanyi dulu. Pak, saya mau nanya dong.
Kenapa? Ya. Sebelum habis nih. Kenapa? Ini siapa sih? Nah. Teman Teman. Temenin Lia ya. Iya. Temenin Lia ya. Ini bukan berdua tadi berangkatnya. Lupa. Baru sadar ya tadi posisinya. Baru sadar. Posisinya mungkin siapa nih? Masa enggak tahu? Siapa dia, Bang? Ini ceplakan sepatu kena tanah, lihat. Ayo, silakan. Tepuk tangan buat dia.